Ini pertengahan ke Link Ciporong RT 03 RW 04 Kelurahan Mekarsari. Kita akan melihat dulu suasananya. Wah, luar biasa. Beda-beda tipis dengan Bandung rupanya ya. Ini adanya dari Pelabuhan Merak kurang lebih 3 km sahabat Lugas TV. Ada air terjun ini ya, air terjun kecil tapi luar biasa. Oh, kita akan lihat kondisi apa di Link Ciporong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon. Kali ini, Pak Blangkon berserta tim naik ke gunung, tepatnya di Kampung Ciporong, Kecamatan Mekarsari, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Cirebon. Sengaja di sini informasi ada hal-hal yang menarik yang perlu diangkat. Supaya nggak penasaran, langsung saja bola kita lempar ke Bang Badia Sinaga. Silakan Bang Badia Sinaga. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun saat ini berada, seperti kata Pak Blangkon tadi, kita ada di perbukitan ya. Kalau dibilang gunung terlalu ini, perbukitan di daerah Kecamatan Plomrat. Ya, berada di Kelurahan Mekarsari, tepatnya di RW 04 dan di lingkungan ini di Ciporong. Kita ambil titik di sini dengan suasana di belakang kita ada Bukit Cepalah, pemandangan yang luar biasa. Ya, adanya di sini di Ciporong, di tepatnya di RT 03. Bersama saya saat ini adalah Pak RT 03 lingkungan Ciporong. Kalau tidak salah namanya sangat keren nih belakangan ini ya. Nanti kita tanya-tanya kerennya seperti apa, sahabat Lugas TV. Dengan saya manggil Kang aja ya, karena Kang Sam Ani. Oke, luar biasa. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Wah, sehat selalu. Terima kasih Kang sudah menerima kita di sini, tim kita Lugas TV mau bincang-bincang sore nih ke Kang Sam Ani. Mudah-mudahan pertanyaan kita bisa dijawab nih ya Kang ya. Insyaallah. Pertama-tama silakan menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemerdekaan. Alhamdulillah petugas TV udah ke wilayah saya di Kampung Ciporong. Ucapan saya banyak-banyak terima kasih. Oke. Sahabat Lugas TV, tadi saya sudah jelaskan di mana ini. Tapi kita ingin tahu berapa jumlah kakaknya, ya. Nah, lingkungan Ciporong masuk wilayah mana Pak RT dan RW-nya? Mungkin lebih jelas lagi kelurahannya dan kecamatannya. Dan sampai saat ini warga kita ada berapa khususnya di Ciporong? Di wilayah saya RW 04, RT 03. Kalau di lingkungan Ciporong RT 03. Khususnya Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Purmerak, Kota Cirebon, Banten. Untuk wilayah lingkungan Ciporong sampai saat ini termasuk kakak kurang lebih ada 98 kakak. 98 kakak, sahabat Lugas TV. Perkiraan dari Pulau Merak itu kurang lebih 4-5 km sampai di perbukitan dan lingkungan Ciporong. Nah, ini. Wah, ada suara ayam lagi, mantap. Akses jalan ke lingkungan Ciporong ini Pak RT, apakah dari Pelabuhan Merak atau ada akses lain ini Pak RT? Memang ada akses lain Pak, tapi tetap khususnya untuk lingkungan Ciporong, walaupun akses utama. Akses utamanya itu dari Ciporong ke Merak atau ke pelabuhan, akses utamanya. Tapi ada tembusan juga mau ke Gunung Batu, mau ke Tembulung juga. Tembulung bisa tembus? Bisa tembus ke tujuh negara juga bisa. Bisa masuk ke jalan. Tapi akses jalannya? Akses jalannya lumayan jelek.
Oh, lumayan jelek. Lumayan jelek. Itu, sahabat Lukas TV, lumayan jelek. Wow. Oke, kita berbicara akses jalan. Artinya, infrastruktur jalan tadi yang kita lewati memasuki Link Ciporong cukup baik. Cukup baik untuk saat ini. Tapi menuju ke sini, pas di perbatasan antara Kelurahan Taman Sari sama Kelurahan Mekarsari, jembatan itu sangatlah jelek gitu. Apa nih, sejauh apa sih perhatian pemerintah kalau selama Pak RT tahu? Selama saya tahu Pak, alhamdulillah kegiatan pemerintah semenjak saya viral di media ya. Media, alhamdulillah untuk Link Ciporong untuk tahun 2021 alhamdulillah sampai hotmix naik ke Ciporong. Cuma Pak tinggal sisa dikit lagi kurang lebih untuk ini mau untuk Mekarsari Pak ya, untuk Mekarsari kurang lebih 300 meter dari perbatasan sampai ke perbatasan hotmix sampai jembatan. Kurang lebih 300 meter. Kurang lebih 300 meter. Kenapa tanggung itu ya Pak? Pak RT. Ya mungkin ini namanya juga pemerintah, dananya mungkin belum mencukupi, mungkin bisa ditahap gitu. Oh, bertahap ya, tendang ya. Oke, luar biasa Pak RT. Tapi yang sudah ini alhamdulillah mencapai 1.500. Oh, untuk tahap pertama 1.500. 1.500 untuk panjang, 1.5 km. Sampai batasnya di sini ya. Batasnya di Link Ciporong. Di Link Ciporong ya Pak. Oh, luar biasa. Sahabat Lukas TV, kita tanya lagi nih. Kalau berbicara perbukitan tentunya ada persoalan lain. Mungkin kalau tidak salah sumber air gitu. Sejauh ini sumber air seperti apa ini Pak, Pak RT? Nah, itulah untuk Link Ciporong warga saya Pak menunggu-nunggu aktivitas masalah mata air Pak, mata air. Ini jujur aja Pak, langsung aja. Kalau kemarau ambil air itu ongkosnya doang 5.000 Pak per jerigen. Wow. Dari Langon itu ongkos per jerigen 5.000. Tapi kalau untuk air nggak beli Pak, tinggal ngambil aja dari Langon itu Pak, dari jembatan itu untuk ongkosnya doang 5.000. Kalau untuk jalan kaki yang udah Pak, berangkat dari Ciporong jam 1 nyampe ke Ciporong lagi jam 5 sore. Wow, jalan kaki itu bukan bohong, saya yang udah ngelampain gitu Pak. Untuk sampai saat ini? Iya, kalau kemarau tapi. Ya, ini artinya kalau kemarau. Kalau kemarau, tapi untuk info, katanya tahun kemarin mau pengeboran di Link Ciporong sampai saat ini belum relatif Pak. Mungkin ya tahun ini. Masih tahap proses? Mungkin masih tahap proses gitu. Oh. Mudah-mudahan tahun ini masih saya tunggu gitu. Tapi okay. Tempat udah ada Pak. Oke, sahabat Lukas TV, tempat sudah ada. Harapan daripada RT ini, khususnya masyarakat warga Ciporong, artinya rencana untuk pembuatan mata air untuk kehidupan di warga ini sangat diharapkan. Ya, sangat diharapkan. Sangat diharapkan, oleh sebab itu kepada pemerintah, khususnya nih wali kota kita yang baru nih. Apa nih harapan untuk wali kota baru ini, Pak RT? Ya. Untuk harapan Link Ciporong Pak ya, khususnya Link Ciporong, untuk harapan terutama yaitu air, keduanya itu akses jalan, ketiganya masalah ini Pak, saluran memang jalan alhamdulillah udah bagus, cuma saluran Pak, menyangkut saluran gorong-gorong atau drainase ya, saluran ya, TPT lah, TPT ya. TPT untuk saat ini masih diadakan sistem gotong royong untuk Link Ciporong menjaga jalan yang udah hotmix. Oh, kurang lebihnya Pak, tiap seminggu sekali iuran 10.000 untuk beli semen sama pasir. Iuran 5.000 per kepala keluarga. Malah anak mudanya juga kena Pak. Bukan kepala keluarga doang, anak mudanya yang juga sudah bekerja. Yang kerja nggak kerja harus berapa? Luar biasa sama. Emang ya. Oke, tadi kita berbicara beberapa. Kalau tidak salah setahun yang lalu ketika media mengekspos pemberitaan ini dan direspon pemerintah, ya tentunya itu menjadi harapan kita bersama. Pertanyaan saya Pak RT, ini inisiatif siapa ini? Sebelum ada perbaikan ini adalah untuk iuran ini. Inisiatif siapa nih Pak RT? Inisiatif saya sendiri. Wow, luar biasa. Jelajakan saya tiap
tiap tahun mengajukan Muslim Bang. Mengajukan Muslim Bang. Enggak ada ini, enggak ada kelanjutan kemana. Terus saya kan ya hancur jalan, hancur. Hancur parah, bukan parah-parah lagi. Pokoknya sering kadang-kadang orang itu jalannya juga loncat-loncat, Pak. Kena habis dari air. Terjun saya, ya masuk media itu, Pak. Terpaksa, alhamdulillah ya sampai saat ini udah langsung di hotline. Luar biasa, pemerintah Kota Cirebon responnya cukup cepat. Pertanyaan saya berikutnya nih, Pak RT. Di antara kurang lebih 90 kepala keluarga, ya, apa ini kira-kira mata pencarian? Tani. Artinya hasil buminya dijual untuk ke pasar. Ke pasar. Dengan transportasi apa ini kira-kira ini? Kebanyakan jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Wow, luar biasa. Jalan kaki. Kalau untuk ke pasar, kalau yang jalan kaki, Pak, jam 2 malam sudah berangkat. Wow, jam 2 malam sudah jam berangkat? Jam 2 malam sudah berangkat, jalan kaki. Hanya membawa... membawa daun singkong. Ya, macam-macam lah. Iya. Wow. Bermacam-macam bawaan. Ya. Wow, luar biasa. Tapi kalau yang pakai motor, 3:30. Jam 3, 3:30, Pak. Wow. Tapi kebanyakan yang jalan kaki, Pak. Tapi alhamdulillah biasanya memakai apa itu? Pakai gotuk ya, Pak. Kalau orang sini mah. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah ada lampu jalan. Ya. Cuma pakai sementara senter-senter kecil-kecil itu, Pak. Oh, luar biasa. Sementara ada lampu jalan ini. Oke, sahabat Lugas TV, ini menarik ini. Kota Cilegon merupakan kota industri, ratusan perusahaan. Ternyata masih ada di daerah perbukitan yang masih mengharapkan artinya sarana, yaitu salah satu adalah sumber air yang menjadi persoalan, ya kira-kira gitu ya, Pak RT, persoalan. Mudah-mudahan dari dinas PDAM Kota Cilegon, tentunya dari Wali Kota Cilegon, supaya dapat menindaklanjutin persoalan masyarakat. Mungkin bukan hanya di Ciporong aja nih, Pak, ya, masalah air mungkin daerah Tembulung juga. Tembulung Batur. Jadi ini peran dan tugas daripada pemerintah. Oke, sejauh ini nih, menurut Pak RT, apakah pemerintah saat ini ada yang survei ke tempat ini? Mungkin anggota dewan ada yang pernah ke main-main atau melihat kondisi kampung Ciporong ini, Pak? Ada. Oh, ada ya, Pak, ya? Ya. Oh, luar biasa anggota dewan kita, ya. Oke. Okay. Ada. Oke, okay, siap. Luar biasa. Untuk mungkin yang terakhir ini, Pak RT. Ya. Harapan kepada, khususnya tadi ke wali kota, ini untuk semua pemerintah, ya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Cilegon soal sarana air dan jalan yang masih terbatas ke kurang lebih 300 meter yang untuk menuju sini. Apa harapan ini, Pak? Harapan untuk pemerintah? Ya, harapan Bapak itu tadi itu, terutama air. Dua, jalan yang belum sisa, kurang lebih 300 meter. Yang ketiga, HPPT atau colokan air. Mewakili daripada masyarakat di sini, yang menjadi persoalan yang tadi saya tangkap adalah betapa gigihnya perjuangan warga ini ketika membawa hasil bumi ke pasar lah, ya, ke pasar tradisional yang ada di Kecamatan Pulau Merak, berangkat jam 2 subuh hanya membawa bahan bumi, hasil bumi untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira gitu ya, Pak RT, ya? Betul. Luar biasa. Mudah-mudahan sahabat Lugas TV dimanapun ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa perjuangan hidup itu harus dilakukan mau tidak mau. Demikian, mungkin ada intisari dari Pak Blangkon. Silakan, Pak Blangkon. Terima kasih, Bang Wali Tenaga. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar sama-sama bincang-bincang narasumber kita kali ini, Pak RT, Pak Sam Ani, RT Ciporong 03. Semoga semuanya menjadi pencerahan buat kita semua dan menjadi informasi, terutama khususnya buat para eksekutif dan legislatif. Kita dengar sama-sama, tadi ada beberapa warna-warni di bukit ini. Ini hanya salah contoh, mungkin di kampung tetangga pun sama. Begitupun problematikanya, perjuangannya. Iuran warga untuk bangun jalan sendiri. Sahabat Lugas TV,
Terima kasih. Beberapa anggota legislatif pernah berkunjung ke bukit ini. Bagi para eksekutif legislatif yang belum pernah berkunjung kemari, mungkin karena kesibukannya, mungkin di lain waktu akan bisa survei langsung seperti kami Lugas TV di sini. Bagaimana juga, walaupun mereka belum pernah berkunjung ke kantor eksekutif atau legislatif, tapi yang jelas suara mereka telah menjadikan kursi yang Anda duduki sekarang ini. Sampai jumpa di session berikutnya.